Halo semua, Frenya di sini. Kali ini kita akan work quest. Questnya ini lokasi dekat patung The Seven. Kita lihat di sini sebelah ya. Kalau gitu kita langsung aja mulai work questnya. Oke, questnya udah mulai. Yang ini ya, jejak pasang laut. Nyelam. Itu dia. Bawah ya. Nah, pertama kita ambil dulu untuk menghancurkan ini. Apa yang namanya? Agar-agar ya. Pakai skill ya. Tekan. Kalau ada yang mengganggu pun dikalahkan saja. Nah, untuk di daerah sini kita harus mencari kunci untuk membuka pintu yang di dalam sana. Kuncinya itu ada di sini. Yang di sini ya. Ini diambil aja. Tapi kadang juga bisa random. Atau mungkin yang ini. Nah, jika yang di sini tidak dapat, bisa di sini. Nah, untuk menghancurkan ini, kita perlu skill dari kelomang ini ya, atau mungkin kepiting ini ya, kurang tahu juga sih. Ditekan, hancurkan. Buka. Nah, teleport. Dan kita langsung ke atas. Ya. Cari cara untuk buka jalan di depan. Kita ke ujung sana. Nah, di sini itu ada mekanik. Yang di sininya itu kayak kelapan, yang di sini itu cahaya. Caranya itu mudah. Kita tinggal ambil yang cahaya ini dan tembakan ke gelap. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang gelap ke cahaya. Oke. Masuk interaksi. Ya, kita langsung aja. Ya, situ.
ke atas ya. Ini dihajar saja. Lanjut. Pan. Langsung ini perlu dikalahkan ya. Langsung interaksi saja. Yang pertama, yang kedua, tiga, dan terakhir. Untuk melawan robot ini bisa asal pukul, soalnya kalau kita udah mengalahkan dia, HP-nya akan penuh lagi. Oke, dan di sini quest pun selesai ya. Ini aku selesai, oke, itu saja. Ya, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. See ya.